aku Feby sebagai MC di fase ekspresi kali ini. Fase ekspresi yang volume 2. Nah, kesan-pesan buat acara ini adalah semoga makin banyak yang datang, terus makin banyak juga volume-volume berikutnya. Terus jangan lupa MC-nya aku lagi ya. Makasih. Dadah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe Ruang Cerita Bocil. Dan kemarin, sebenarnya first time juga aku nonton idol-idol yang luar Jogja, idol-idol lokal luar Jogja, first time. Aku juga sama. Udah pernah nonton Wahi, Minerva, yang lain belum. Dan belum pernah nonton idol group konser, mini konser lah ini ya. Iya. Yang isinya ada bukan buta ya. Biasa kayak grup-grup opo. Grup underground. Ya, dan kemarin itu dibuka sama Mas Pigume, Ben. Oh iya. Jadi gimana? Kalau menurut kamu di Mas Pigume. Mas Pigume. Seru sih musiknya. Ya gimana ya? Ya, tahu kan aliran J-pop gimana? Ini memang J-pop banget sih, sekolah bass line-nya karo hampir semuanya. Terus di Mas Pigume kamu nge-notice player apa? Drum. Oh, drummer. Oh iya, drummer. Siapa yang aku bassnya? Iya, drummer. Nah, terus snare ngangkat tuh. Dan keren banget Mas Pigume. Memang walaupun kita nggak sempat interview ya. Ya, gak sempet. Tapi menurut kita itu keren banget. Langsung ke performa selanjutnya. Nah ini, TNT. Nah TNT, sebenernya TNT ini keren banget. Tapi kita gak tau lagunya ya. Oh iya. Tapi lagunya sebenernya lagu-lagu dia sendiri gak sama aku. Iya benar, lagu-lagu mereka. Dan itu gak ngeluarin setlist Pak Dino. Di London ya. Gak ngeluarin setlist. Jadi kita, tapi menurutku dari performa kamu sih, gimana? Mantap sih. Ya, mantap ya. Entah kenapa, pembukanya enak. Pembukaan seperti idol ya. Idolnya enak. Oh iya, kamu nge-notice siapa di grup itu? Ya, kenapa? Iya, tapi kan yang nganu kan bisa-bisa nunjuk. Oh, sekternya. Yang rambutnya tiram. Ya, tiram. Sama yang model-model yang... Poni. Oh yang poni depan. Yang poni depan sama yang itu sampingnya itu yang pirang. Yang pirang, yang pirang yang agak tinggi. Yang depan. Oh yang depan. Iya. Tapi keren banget sih. Aku juga cukup terpesona sama 29 Things ini TNT ya. Ini bagus banget. Lalu secara performer aku suka tuh. Ini sambutannya cukup hangat. Ya, cukup rame. Halo semuanya, perkenalkan kami dari 2019. Aku Cipa. Aku Shana. Kesan-kesan di event ini gimana Shana menurut kamu? Keren banget sih, mantap. Seru suaranya ya. Rame. Walaupun kita performance awal, iya. Tapi rame banget di dalam. Banget. Seru banget sih. Udah gitu lihat gitu. Sampai mandi. Terima kasih. Oke, terus performer selanjutnya adalah Rairin. Wah, ini tambah gak tau lagi nih. Ya, aku cuma tahu satu, Filosofi Mimpi. Yang itu video-videonya bagus, Filosofi Mimpi. Tapi kemarin yang tampil cuma 3 orang ya? Tiga orang itu ada yang naik turun, ada yang gonta-ganti gitu. Oh, ganti. Enggak, maksudnya waktu perform. Jadi mbaknya yang ini, terus itu nanti lagu selanjutnya tuh diganti sama mbaknya yang selanjutnya. Ibaratnya kayak apa sih, substitusi. Gak capek. Kalau saya kan di poster tuh mereka isinya banyak membernya. Oh banyak. Sudah gitu ya. Ngepick siapa di Rairin? Performernya yang paling nyolong di Rairin siapa? Yang mana? Yang belum ketemu notis kan? Oh, belum ketemu notis ya. Belum notis. Hai semuanya, perkenalkan kami dari Rairin. Oke. Kami merupakan idol asal Bandung. Ya. Nah, hari ini kita udah tampil di fase ekspresi volume 2 nih. Sebelumnya kita juga pernah tampil di fase ekspresi volume 1 ya. Iya, ini kali kedua kami dan kesan-pesan
di event ini hari ini luar biasa banget ya, nggak kalah seru daripada event kemarin. Terus di sini juga banyak banget performer yang harus kalian tonton, mungkin di videonya ya nanti. Jangan lupa follow kami dan channel ini, makasih. Dadah. Lucu. Terus habis itu Minerva Land. Oh iya. Enggak sih. Minerva Land. Posisi sendiri lupa. Bukan, nggak kurang diosia, maaf ya. Panes maaf ya, panas ya. Panes O'Neil, dengerin ya. Lanjut. Main bawit play terus kis. Tapi sayang sih lebih waktu itu doang, karena baru aja rilis lagu baru kan. Oh iya, soalnya member yang nyanyi di lagu baru sudah graduate. Sudah siapa? Itu yang Pink. Terus kan sekarang diganti member baru lagi. Oh ganti lagi? Iya. Ya Allah. Jadi namanya Fly. Kembangkan sayap ke Pak, sayap kebinekaan. Wah bahaya ya. Oh memang lagu itu untuk menjilat rezim kelihatannya. Ya, terus kamu di Minerva, sabar yang kamu lihat. Ya, aku lihat semuanya dah. Sabar. Ini mana saya sih ini sih. Aku lulus menurutku. Cocok Vanes rambutnya panjang sumpah. Wow. Kenapa Vanes meskipun ada janji untuk potong berbondol tapi Anda menurut saya sempurna ketika mahkota Anda panjang. Ini Nazar sih? Iya Nazar. Nazarnya Nazar sih. Nazar apa sih? Kalau dia kalau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta pasangan. Aku Jesse, aku Amo, kita adalah Minerva. Minerva Land. Iya, kita kayak es krim. Oke. Okay. Pesan-pesan kita di sini. Kesan-pesan aku di event Fase Ekspresi ini seru banget. Terus ramai banget gak sih, kayak kita tadi sampai deg-degan banget waktu anjir ini ramai banget gitu. Terus ya senang aja sih fans-fansnya juga pada ikut semangat ya. Meskipun tadi kita ada miss-miss gitu, tapi kita anggap itu asik-asikan banget. Keren. Kalau Jackie gimana nih? Kalau aku pasti seneng banget ada. Aku baru pertama kali ke Jakarta akhirnya. Terima kasih buat Fase Baru udah ngundang kita di event ini. Seneng banget juga karena ketemu banyak orang-orang baru. Tuh. Makasih ya. Makasih. Thank you. Nah ini, terus dua band lagi, Sugaramen, berjipop-jipop ria, band. Tapi waktu Sugaramen kita nggak nonton nggak sih? Kita mencari udara segar. Ya Sugaramen kita sempat nonton pak, yang terakhir. Kita ada doang kan? Iya, yang si yang ada keyboardisnya mbak-mbak, yang ada biolanya. Kamu ada cewek satu. Iya, anak mbak-mbak ya. Mbak-mbak yang mencet-mencet. Keyboard. Terus habis itu Katmus ya, kamu jadi headbang. Tapi keren banget sih itu, nyanyi. Performernya. Cuman kemarin tuh penampilannya kurang, merusak panggung harusnya. Banting gitar. Iya, banting gitar. Ambil sound di bawah pulang. Wah ini lebih neng kriminal sih. Ya, keren banget untuk Sugarman sama Katmus ya, walaupun kita nggak ngerti lagunya lagi-lagi. Ngerti lagunya sama. Maaf, kita bukan otaku sejati. Tapi nggak apa-apa, kita menikmati. Kan awal lagi pertama kali. Iya. Terus habis itu, nah ini kembali lagi idol dari Jogja, Go Cikara. Ini mah elemen penyelam bumi, bener kan? Iya. Dan menampilkan yang terbaik. Aku melihat Gojikara sudah cukup ngeblend dengan member yang kembali ya, si Ara ya. Dan Ara juga menampilkan yang terbaik. Yuchan juga aku melihat keren banget. Oh guys, kok orang yang pertama kali notice kalau aku ada di Jakarta. Keren banget sih Ayi. Ya next aku Jacky atau Ayi next. Keren. Apa juga aku yang ini, mana notisnya kalau yang Jogja yang kita biru muda. Yang ponytail.
kita Buri. Bunda tahu di Bunda. Oh Buri, Ara, iya Bu Ara. Ya keren banget Ara. Nah, gua tetap ke Yocan. Kemarin juga si Gojikara menampilkan lagu terbaru mereka yang baru rilis, Pokok Utama. Jadi lagunya ini untuk menyambut pemilu 2024. Siapa saja yang akan menjadi tokoh utama dalam pemilihan presiden 2024 ada di lagu ini sebenarnya. Sudah diramal sama gue Jikara. Udah mat. Terus lanjut ke, wah ini penampilan selanjutnya adalah dari Kohisekai. Lagi mau nggak mau pasti folding. Iya, tidak liga, ya memang tiga orang. Jadi kemarin membawakan langsung diajar pak Zendro Q. Lagu baru. Zendro Q lagu baru kan? Iya lagu baru. Terus habis itu dua lagu. Iya sebenarnya sering mereka bawakan sih. The Biggest Part of Dog sama Realize tuh kelihatannya memang sudah sering dibawakan walaupun belum nyangkut ke telinga saya. Gimana mana? Kalau Kohi, kamu ngelotis siapa? Semang. Mana Yaman, Rasik. Siapa si Dea? Ya. Yang ngelotis pertama sekali ketemu kalau aku di Jakarta. Hmm. Sena, sini. Ya iyalah. Ya kan gue yang main gini. Kohi Sekai rame banget kemarin dengan pasukannya dia juga. Oh iya, kita dapat banyak sekali berkilo-kilo banyak. Stiker Dialova. Stiker Dialova. Ini menandakan ya, habis ini kita akan melakukan vandalisme. Menyebarkan ke Dialovaan. Ditempel lembang-lembang. Kan biasanya vandalisme kan nyoret-nyoret kan. Ya. Ini nempel stiker Dialova. Kita tempel-tempel di stasiun. Nanti aku pulang dari Tangerang ke Jogja, aku nempel-nempel ini ke aku nempel di kantor, aku tempel di helm-helm anak-anak kantor. Ini, di kos juga nempel-nempel semua pintu anak-anak kantor. Kita melakukan vandalisme ya di sini ya. Halo, aku Dea dari Kohi Sekai. Kesan-kesanku buat acara ini apa ya, seru, rame, terus ketemu orang-orang baru, seneng banget. Jadi ketemu apa ya, teman-teman baru yang ngidol Kohi Sekai. Pokoknya sama Kohi Sekai terus ya. Makasih. Oke, lanjut ke penampilan selanjutnya. Ini alasan aku datang ke Jakarta nonton Luska. Iya sih. Iya. Tapi saya mandi kenapa sekarang di akhir Luska? Emang puncak acara. Iya, soalnya biar puncak acara. Tapi udara di akhir itu. Iya. Sudah mulai nggak kondusif sih sebenarnya waktu di akhir. Kemarin sudah penamanya sudah mulai nggak kondusif. Tapi kemarin membawakan lagu Kimi Dake no Wonderland. Ini lagunya siapa sih? Ini masih lagu-lagu wibu. Terus habis itu, nah ini dua lagu originalnya. Terus yang terakhir lagunya grepe-grepe. Ini judulnya lagunya grepe-grepe. Kirimi. Ya kira sama aja tau. Tapi juga gak bisa. Kan ini manusia. Terus habis itu yang sing dingin apa ya? Yang di gue dangdut. Ini, kayaknya itu deh maksudnya. Ya main juga Ceki sama ya, ini yang sudah saya idam-idamkan dari sangat lama ya. Ceki sama Ayu. Saya sekali Ceki dapat dapat paket ya. Ini ajimat ya sih. Jadi kalau kamu makan ini kebal. Terserah. Ini foto Ceki ini kenapa kok orang-orang ya pada foto Ceki ini. Ini kalau dipasang di dompet, dia tuh ngilang, enggak bisa dilihat siapa-siapa. Jadi mau ngapain aja bebas. Tidak dianggap sama lingkungan. Terima kasih walaupun kemarin sudah mau ngeprank sih aku sebenarnya.
Tapi gak jadi, kurang ajar, tak pres membongkar semua. Aku sudah menyembunyikan identitas ya kan, sudah aku sanggup topi, terus maskeran. Aku sudah pakai nama Wota Freak supaya nanti waktu ditanya, aku foto sama siapa sih? Wah, Wota Freak. Ditulis di sini, Wota Freak kan lucu buat konten, malah dibongkar. Gagal demi konten. So next way, next kita ngerjain member-member lain. Oke, terima kasih ya Luska. Tapi keren banget sih. Jauh-jauh cuman the only one sama Ayu. Ayu, dengan Luska aku. Ya, kapan-kapan yang perform kalau ada waktu dan ada duit dan ada sponsor ya nanti nonton lagi. Wow. Tapi gimana kamu Luska? Gimana? Kamu oke sih, menurutku yang dangdutnya maksudnya. Halo, aku Ayu dari Luska. Hari ini kesannya eventnya seru banget. Gak nyangka ya ternyata seantusias itu, apalagi performance-performance-nya yang bagus-bagus banget, line up-nya, setlist-nya juga. Wah, bikin keringetan semua. Ini juga pertama kali aku perform di fase ekspresi volume 2. Semoga next fase yang lainnya ada lagi dan ngundang kita lagi. Terima kasih. Gimana ratingnya? 1 sampai 10 acaranya? Apa ya panitia? 7,5 dah. 7,5 KKM dong? KKM. Iya, KKM. Okay. Ini venue-nya sih. Iya. Lebih ke tidak bisa bernapas deh. Iya. Cuman ya kemarin tuh memang banyak mic-mic yang ada ya? Mic-mic yang mati ya? Mati, udara, terus setlist keberapa gitu udah dada tuh rasanya deg. Kayak ada yang masuk, kayak sirkulasi udara kayak kurang gitu. Oh, berarti itu mungkin santet. Batu keluar lipstick. Oke, terima kasih banyak panitia fase ekspresi dan IO-nya apa? Fase baru. Fase baru. Fase baru yang sudah berjuang ya. Ya semoga ini jadi kayak bola es gitu nggak sih? Menggiling makin gede nanti ada IO-IO lain yang ngikut ya, yang semoga member bahagia, iya, fans bahagia, ya. Terus semuanya sejahtera. Tapi nak oke event, nak event kita harus bersama sejahtera. Mau nyampaikan apa lagi? Sudah. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Yang sudah ikut komen terima kasih, ya yang ikut ngechat live juga terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.